Imam Al-Ghazali berpesan pada buah perkara agar kedaya sadar diri kedanya, merasa diri kedaya bahwa insan yang berdosa. Yang pertama, gekerlah Imam Al-Ghazali, hiduplah kamu bersama manusia bagaikan pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi pohon membalas dengan buahnya. Intinya pun, walaupun orangnya nak lengok cacian orang lain kepada kitanya, kita nak kitanya melikur bahkan ibu teruh badannya, maka hadapilah dengan santai. Ucapkan terima kasih. Maka, karena dengan roh berita yang lainnya, Allah Ta'ala kagak hapus dosa-dosa yang na pada diri kitanya. Syarat, gedanya harus sabar terhadap ku yang bikin tersebut. Maka ucapkan alhamdulillah. Andaikan na urung caci, na urung hina, na urung-urung tenak kepada diri gedanya, baik dah balah dengan tenak. Akan tetapi, balahlah dengan kasih sayang. Sesuai dengan ku yang ikut Imam Al-Ghazali, na pernah dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi ingin dipoh oleh duksur, duksur sidra ulung kafe yang ingin jakoh laku Nabi. Begitu turun di hadapan Nabi, cak para duksur dekat pada Nabi Muhammad, orangnya so bantu gana. Yang parang dia tu kata, kudung dia tu laku kata, so bantu gana. Maka dekatlah Nabi dengan santai, Allah yang akan membantu ku. Dalam sekejap pendengar pada roh, kena ucapan nama Allah yang tulus daripada hati Nabi, roh. Tapi menyontayokun kena dendek. Menyontayokun kena dendek, bahkan iman dia pun. Iman Nabi pun, betul-betul beriman kepada Allah. Mana sedikit ragu. Gejaklah Nabi balik pada, keken, balik usul. Hai doksur, huranya usul kena dua dah. Kejauh dan duksur, mana yang bertulur kecuali Tuhan engkau, hai Muhammad. Nak kekau aku? Mana? Kucing yang buruk? Dengan kasih sah? Ya. Kepukah dengan duksur? Hai duksur, jina kata wo. Bak tempat kata, baik dah pukah-pukah, kamu di sini. Padahal kau juga kekau aku, tengah. Sama te duksur, Rasulullah kejaan. Jadi, rasa kasih sayang yang gebalah oleh Rasulullah akhir-akhir di duksur yang tamu Islam dalam cerita. Bakal? Karena rasa kasih sayang yang Rasulullah balas kepada duksur tersebut. Mana cik? Bila gedanya naurun jati, naurun hina, maka cara di adalah yang terbaik adalah dengan membalas dengan kasih sayang. Memang, ini ada pegahnya. Untuk balah yang lagi nyeru apa ya? Apa ya? Tapi kita tetap berusaha. Menyebarkan balikkan langsung dan pendamang laulah ya. Ini coba. Andaikan haba-haba miring yang ikut kepada tanya. Anggap tam yang sekilas angin berlalu. Angin berlalu. Angin juga pun. Biar pendamang laulah. Paling tak lebih ulai yang mana. Dato' ulai sekedar. Lihat, biar. Check the MO.